ngejawab pertanyaan dari banyak orang ya yang DM aku entah di Facebook, banyak kan sih di Facebook ya, karena di Facebook itu banyak teman-teman aku yang kenal secara langsung kayak gitu. Jadi kebanyakan itu dari Messenger kayak gitu, teman-teman. Jadi pertanyaannya itu apa sih? Dan mereka tuh banyak banget nanya aku, gimana sih prosesnya bisa biar bisa kerja ke luar negeri? Terus ada yang bilang, kamu kecil-kecil kok cabai rawit, berani-berani banget gitu bisa kerja ke luar negeri kayak gitu-gitu ya. Oke, pokoknya jawab soal gimana sih caranya kerja di luar negeri kayak gitu ya. Kebanyakan dari mereka itu kalau aku bilang ya udah ke sini aja karena di sini kan gajinya gede kayak gitu-gitu ya. Mereka bilang iya di Jakarta gaji cuma 1-2 juta kayak gitu-gitu. Tapi yang mereka jawab itu kebanyakan itu takutlah, terus aku kan nggak bisa bahasa, terus cara prosesnya itu gimana, terus butuh paspor, butuh ini itu dan lain-lain. Padahal udah aku bilangin, tinggal kumpulin keberanian, kepercayaan diri, tekad yang bulat kayak gitu. Nanti semua diproses sama pihak yang berwajib gitu, intinya sama PT kayak gitu ya. Tapi ya kebanyakan sih cuma nanya-nanya, tanya-tanya, tapi nggak punya keberanian kayak gitu, teman-teman. Oke. Jadi aku ceritain gimana sih aku bisa sampai kerja ke luar negeri. Waktu itu aku umur berapa? 18 tahun. Jadi waktu aku pertama kali ke luar negeri itu ke Malaysia, itu waktu umur 18 tahun. Oke. Jadi ceritanya itu seperti apa? Oke, mari kita kupas tuntas hari ini, mumpung aku lagi nganggur ya. Karena hari ini Koni nggak ada kelas balet, besok baru ada kelas balet. Jadi hari ini aku free dan video editing juga udah selesai semua. Paling tinggal yang dikit-dikit aja. Oke, pertama-tama ceritanya itu aku kerja di Jakarta. Itu sama majikan aku itu baik banget orangnya itu, pokoknya super duper baik lah. Oke, dan aku kerja di sana itu 3 tahun lebih lah pokoknya. Nah setelah itu dia kayak ngajakin aku untuk masuk ke Kristen kayak gitu, teman-teman. Jadi dia itu kayak ngajakin aku untuk pindah ke Kristen kayak gitu, teman-teman. Nah setelah dari situ mungkin aku kesana itu beberapa kali kayak gitu, terus aku cerita sama orang tua aku, otomatis orang tua aku kan nggak ngebolehin kayak gitu ya. Dan pada saat itu aku disuruh pulang sama keluargaku, pokoknya nggak boleh ini itu dan lain-lain lah, pokoknya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh dilanjutkan, soalnya kalau dilanjutkan kemungkinan aku bisa ngikut mereka kayak gitu. Oke, jadi akhirnya aku disuruh pulang, dan setelah pulang aku itu langsung dimasukkan ke PT. Jadi waktu itu aku tinggalnya itu di PT Semarang, di Kendal Semarang ya, itu jauh banget dari rumah. Jadi aku dimasukin ke PT itu, PT Sari Madu kalau nggak salah. Waktu ke Malaysia itu PT-nya itu Sari Madu Jaya Nusa, aku ingat. Dan itu waktu itu tahun 2011. Oke, kalau soal takut dan nggak berani kayak gitu ya, sama aja. Aku juga takut, aku mikirnya juga yang aneh-aneh takut. Tapi karena sudah masuk PT, terus aku dengar-dengar kalau misalnya kita kabur itu kan yang dikejar-kejar kan keluarga kayak gitu. Terus di situ aku mikir, ah ya udah pasrah aja, intinya kun fayakun aja kayak gitu, teman-teman. Jadi setelah masuk PT aku itu udah pasrah, karena sebenarnya aku dipaksa ya. Aku dipaksa masuk untuk kerja ke luar negeri kayak gitu, karena memang kakak ipar aku itu adiknya kerja di Jepang, terus satu di Singapura waktu itu. Jadi dia tahu soal intinya ngajakin orang masuk PT untuk kerja ke luar negeri kayak gitu. Makanya dia lempar aku ke
yang paling jauh. Karena aku waktu itu masih culun kan ya, masih 18 tahun dan aku nggak punya pengalaman banyak soal soal dunia luar kayak gitu. Karena HP aja aku tuh belum punya HP yang touchscreen ya. Jadi memang masih cupu banget dan setelah dimasukin ke PT, aku itu pasrah udah ngikutin jalurnya aja, aku bilang gitu. Oke, setelah di PT sambil belajar bahasa ini itu dan lain-lain, aku ditengok satu kali waktu sebelum aku terbang. Jadi sebelum aku terbang, keluarga aku itu datang ke sana nengokin aku kayak gitu. Dan setelah itu nggak lama kemudian aku terbang. Jadi aku itu waktunya terbang satu grup itu ada 5-6 orang kayak gitu. Jadi sekali terbang itu banyak temennya. Dia mereka pilih ada temen yang udah pernah terbang kayak gitu. Jadi dari Semarang aku terbang ke Jakarta, dari Jakarta entah ke Sumatera atau ke daerah mana itu aku nggak tahu, aku lupa. Pokoknya dari area Sumatera itu naik kapal ke Malaysia kayak gitu. Oke, jadi dari itu pesawat kita dijemput sama nggak tahu siapa, terus nginep lagi di PT, di kayak PT rumah gitulah, intinya cabangnya mungkin ya, satu grup sama PT-nya kayak gitu. Intinya kita nginep di sana beberapa hari. Udah gitu diantar lagi ke kapal, jadi naik kapal ke Malaysianya, naik kapal. Dan untuk pemberangkatan pertama aku itu ditolak. Jadi aku mungkin sekali naik kapal, ininya satu grup itu ada 5-6 orang kan, tapi ada beberapa yang lolos dan ada beberapa yang gagal, dan aku gagal. Dan setelah gagal aku diantar lagi nggak tahu kemana, ke rumahnya siapa kayak gitu. Aku pun nggak tahu daerahnya itu daerah mana. Dan setelah itu dibalikin lagi ke tempat awal, ke tempat waktu kita pertama mendarat di kota apa sih itu aku namanya, pokoknya kayak Sumatera-Sumatera kayak gitulah. Jadi kembali ke awal, setelah itu nunggu satu minggu kemudian baru nyoba lagi masuk ke Malaysianya. Dan kedua kalinya lolos, aku masuk ke Malaysia. Setelah itu tinggal di rumah agent beberapa, satu hari atau dua hari kayak gitu. Setelah itu dijemput sama majikan. Jadi waktu pertama kali ke Malaysia itu aku pun udah pokoknya pasrah aja, ngikutin jalurnya aja. Aku pun nggak tahu, nggak kenal, pokoknya suruh kesini ya kesini, kesana ya kesana kayak gitu. Jadi waktu itu kalau aku dijual itu pun bisa kayak gitu, karena kita itu nggak tahu apa-apa kayak gitu, cuman ngikutin intinya kita harus kemana, ngapain kayak gitu, ada yang ngatur kayak gitu, dan orangnya itu kita nggak kenal, nggak tahu gitu. Nggak ada HP, nggak ada apa. Jadi kalau misalkan aku dijual, aku di apa-apain itu nggak ada yang tahu kayak gitu waktu itu. Jadi aku memang udah pasrah, kun fayakun aja, semoga aja dapat majikan yang baik kayak gitu ya. Dan setelah nyampe di Malaysia aku dijemput majikan, dan majikan aku itu baik, cukup lumayan baik, pokoknya baik lah ibaratnya. Dia cuma punya anak satu, jadi cuman kayak beres-beres rumah kayak gitu-gitu aja. Jadi nggak yang jagain orang tua ataupun jagain anak kayak gitu, enggak. Jadi kerjaannya cukup lumayan oke. Oke, setelah dari Malaysia, setelah di Malaysia, jadi karena dari setelah pengalaman di PT ya, karena di PT di waktu di PT itu cuman ada dua cabang, yaitu ke Malaysia sama ke Taiwan. Dan aku dengar-dengar Taiwan itu gajinya kan gede kayak gitu. Jadi pas nyampe Malaysia, karena di Malaysia majikan aku Chinese dan anaknya ngomong Mandarin kayak gitu-gitu, jadi aku sambil kerja sambil belajar bahasa Mandarin, dan alhamdulillahnya aku bisa cepat menguasai bahasa Mandarin kayak gitu. Dan di mungkin tahun kedua, kontrak terakhir ya, intinya tahun kedua, majikan aku itu buka restoran, yang di Malaysia itu buka restoran. Dan waktu itu belum dapat banyak karyawan kayak gitu. Jadi untuk tukang cuci piring ataupun orang depan kayak gitu, dia masih kurang kayak gitu. Jadi dia nyuruh aku bantu-bantu di restorannya dia.
Awalnya itu aku disuruh nyuci piring kayak gitu, nyuci piring sampai tangan aku itu rusak banget, rusak parah, intinya sampai pada pecah-pecah kayak gitu. Dan akhirnya karena depan juga kurang orang, jadi kadang aku juga bantuin depan setelah selesai nyuci piring kayak gitu. Aku kalau masih ada waktu aku bantuin depan. Dan karena aku di depan juga cocok karena selain aku bisa bahasa Mandarin, intinya aku juga cekatan kayak gitu ya. Jadi bos aku pindahin aku ke bagian depan, ke bagian intinya nganter makanan kayak gitu-gitu, nulis menu kayak gitu-gitu. Intinya orang order gitu, aku bantuin di bagian depan kayak gitu. Dan akhirnya setelah mereka nemuin orang yang cuci piring, aku stay di depan, aku nggak nyuci piring lagi kayak gitu. Jadi itu enaknya. Dan setelah itu bahasa Mandarin aku juga cukup lancar, cukup bagus. Aku selesai kontrak. Waktu itu aku pulang ke rumah, intinya selesai kontrak itu 2 bulan sebelum Lebaran hari raya. Jadi setelah pulang ke rumah, aku kerja di Jakarta selama intinya sampai Lebaran kayak gitu. Jadi aku pengen Lebaran di rumah dulu sebelum aku proses lagi ke Taiwan kayak gitu. Dan akhirnya aku Lebaran di rumah, kumpul-kumpul sama teman sekolah. Waktu itu aku bikin acara di rumah gitu ya, kumpul-kumpul sama temen. Dan setelah itu aku masuk ke PT. Tapi setelah masuk ke PT, ternyata aku tidak diterima untuk masuk ke Taiwan, teman-teman. Dan dari situ aku drop lagi. Aku mikir, aku udah susah-susah belajar bahasa Mandarin biar bisa cepat masuk, ininya bisa biar cepat dapat majikan kayak gitu ya. Intinya aku Mandarinnya itu cukup lumayan bagus. Terus dari situ agent bilang, kamu kayaknya nggak cocok kalau masuk ke Taiwan kayak gitu. Kenapa? Karena memang umur aku itu dipalsukan waktu itu. Jadi waktu ke Malaysia aku aslinya itu 18 tahun, tapi dituain jadi 21 tahun kayak gitu. Jadi dari situ aku drop lagi, aku kayak mau nangis. Intinya aku nangis, aku sampai nangis lah. Aku pengen ke Taiwan kayak gitu. Dan setelah itu agent kayak ngiming-ngimingin aku kayak gitu. Jadi aku cariin majikan yang bisa bahasa Mandarin. Di Hong Kong kan juga bisa, maksudnya ada majikan yang bisa bahasa Mandarin kayak gitu. Terus akhirnya pikir-pikir-pikir lagi, ya udahlah, daripada prosesnya malah membahayakan kayak gitu ya. Jadi aku ngikutin apa kata orang PT. Dan akhirnya aku masuklah tuh ke Hong Kong, ke jurusan Hong Kong. Dan cukup lumayan cepat, aku di PT itu 2-3 bulan itu udah terbang. Di temen aku ada sampai yang 6-7 bulan pun belum dapat majikan kayak gitu. Aku termasuk yang cepat juga. Jadi setelah di PT aku masuk ke Hong Kong. Dan di Hong Kong itu majikan pertama aku itu orangnya kaya, orangnya royal, cuman ya itu agak sosote. Jadi agak bermasalah kayak gitu ya. Jadi tapi aku udah janji sama diri aku sendiri kalau majikan aku itu nggak mukul, dia cerewet ataupun apa, itu nggak masalah bagi aku. Yang penting nggak mukul kayak gitu ya. Dan akhirnya aku bertahan 6 bulan saja di majikan pertama. Setelah itu aku di intermittent. Nah, di majikan 6 bulan itu aku udah ganti temen itu 3 kali. Jadi selama 6 bulan mereka itu intermittent ART itu 3 kali, 4 kali termasuk aku ya. Dan ternyata setelah aku di intermittent, aku pulang ke Indonesia kan, Lebaran di Indonesia juga, aku udah dapat majikan tuh, baru pulang ke Indo. Dan setelah itu aku balik ke Hong Kong, ternyata teman aku yang barengan sama aku setelah di intermittent itu juga di intermittent kayak gitu. Jadi parah banget pokoknya majikan yang pertama itu. Tapi mereka itu royal. Aku selama 6 bulan itu udah terbang ke Jepang, ke Malaysia sama ke Singapura kayak gitu. Jadi mereka itu setiap tahun itu bisa terbang sampai 5-6 kali kayak gitu. Dan setelah itu aku masuk ke majikan kedua ini. Setelah masuk ke majikan kedua ini yang sekarang yang jadi kayak keluarga kayak gitu, yang pokoknya yang terakhir lah, yang kedua dan terakhir. Masuk majikan kedua ini aku cukup lumayan
enjoy cukup lumayan enak ya, karena kerjaannya itu nggak cuma beres-beres aja. Jadi waktu pertama aku dulu masuk, 1 bulan kemudian ada anak Filipin masuk lagi, jadi ART-nya ada 2. Setelah itu karena yang Filipin itu dia ngurusin Shinsang, karena Shinsangnya itu harus selalu terapi ya. Setelah itu dia ambil anak Filipin khusus buat ngurusin Shinsangnya. Tapi dia juga bantu-bantuin beres-beres kayak, pokoknya bareng-bareng aja kayak. Cuman kalau Shinsang pribadi dia yang ngurus kayak, jadi aku nggak ikut campur sama urusan Shinsangnya gitu. Nah, jadi setelah masuk majikan kedua ini, aku 4 bulan kemudian, jadi 4 bulan kemudian aku ketemu sama suami aku kayak gitu. Sebenarnya gimana sih ketemunya, kok bisa kayak gitu? Ketemu di jalan kah? Ketemu di mana kah? Kayak. Nah, dari sini banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang nanya suaminya itu majikan sendiri atau orang lain kayak gitu ya. Dan ketemunya di mana? Di bar kah? Di ini ya? Di itu ah? Oke, sebenarnya aku udah bikin video untuk pertama ketemu suami itu di mana, tapi mungkin kalian nggak nyimak. Oke, nggak apa-apa, aku tambahin di sini. Jadi aku ketemu sama suami itu di aplikasi sebuah aplikasi kayak gitulah. Jadi aplikasinya itu namanya Scout, dan setelah dari sana dia sebenarnya ngajakin aku ketemu itu 4 kali. Ya, 3 kali yang aku tolak. Jadi keempatnya itu aku baru nyoba kayak gitu. Oke, dan ketemunya itu lucu banget. Kalian tahu kan, aku itu di Hong Kong waktu majikan pertama itu nggak pernah libur, walaupun libur cuman stay di agent. Dan kalau yang kedua ini, kalau aku libur itu ke rumahnya nenek, bantu-bantu bersih-bersih, jadi kayak part time gitu. Jadi aku tuh cuma bisa naik bis, intinya jurusan ke arah rumahnya Bobo, bolak-balik kayak gitu. Jadi dulu aku kalau naik bis itu nggak tahu arah yang ke kanan ke kiri, intinya aku dari sana mau pulang ke rumah itu naik arah kanan atau kiri gitu, aku nggak paham. Jadi aku pahamnya cuma MTR, apalagi minibus, apalagi taksi, aku tuh nggak tahu sama sekali. Oke, jadi aku memang jarang banget tidur. Dan pas diajakin ketemuan sama suami aku ini, itu di TST, di depan masjid TST. Tapi aku nggak tahu, aku belum pernah kesana kayak gitu. Jadi waktu pertama ketemu itu aku pun hampir nyerah, karena aku nggak tahu exitnya itu di mana. Aku muter-muter di dalam MTR, aku tuh nggak tahu, pokoknya aku nggak tahu exitnya itu di mana. Dan pada akhirnya aku putuskin untuk ya udah exit di sini aja kayak gitu. Dan akhirnya ketemu. Dan setelah ketemu itu aku itu diajak ke Saikung. Kalian tahu Saikung kan, itu adalah area jauh di pelosok sana dan nggak ada MTR di sana. Aku tuh udah ketakutan banget, takut diapa-apain, aku tuh nggak bisa pulang. Karena aku nggak tahu naik taksi, naik bis, itu aku nggak tahu arahannya, aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Nah, dari situ diajakin ke Saikung, tapi alhamdulillahnya dia itu ngajak, intinya nganter aku pulang sampai ke bawah rumah. Itu yang bikin aku respect sama dia. Jadi temen aku pun bilang, ini bisa dipertahankan loh. Biasanya cowok kalau setelah ketemu cewek itu disuruh pulang sendiri kayak gitu. Dan suami aku ini, karena aku bohong ya, aku sebenarnya pulang jam 7 malam nyampe rumah, cuman aku bilang jam 6. Karena aku takutnya apa? Aku takutnya itu aku waktu itu pulang jam 5 atau jam 6 gitu bilangnya. Pokoknya 1 jam, enggak tahu aku lupa, jam 5 atau jam 6 kayak gitu. Dan setelah itu karena udah telat, dari Satin dia naik taksi anterin aku ke rumah kayak gitu, anterin aku ke bawah rumah kayak gitu. Dan dari situ aku mikir ini orang kayaknya respect banget kayak gitu, maksudnya bertanggung jawab banget kayak gitu loh. Karena dia takut aku dimarahin sama majikan, dia rela naik taksi dari sana nganterin aku sampai rumah kayak gitu.
Padahal aku nggak bilang kalau aku nggak tahu jalan pulang, aku nggak ngomong. Tapi dia memang mau nganterin aku sampai rumah kayak gitu. Nah dari situ aku pikir, ini orang kayaknya bisa diandelin kayak gitu. Intinya orang, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab kayak gitu. Jadi setelah itu duanya ketemu lagi, dan setelah itu pokoknya setelah ketemu pertemuan pertama kita lanjut terus pokoknya sampai sekarang. Dan waktu masih pacaran itu dia selalu nganterin aku nyampe bawah rumah kayak gitu. Jadi dia nggak pernah ninggalin aku di jalan. Oke. Jadi itu memang perjalanan aku dari awal kerja di luar negeri sampai sekarang. Oke, jadi untuk pertanyaan kalian yang mungkin kalian pikir apa sih enaknya kerja di luar negeri, gajinya gede, ini itu dan lain-lain kayak gitu ya. Intinya yang kalian pikir soal kerja di luar negeri, gajinya gede, hidupnya enak. Tapi kalian ingat hidup di luar negeri itu tidak seindah foto profil ya. Jadi memang perjuangannya itu enggak mudah, dan pokoknya butuh mental yang kuat, butuh hati yang, intinya hati yang, pokoknya tekad yang bulat kayak. Kalau kalian mikir takut, aku enggak bisa bahasa, aku enggak ini, enggak itu. Kalau kalian cuma mikir kayak gitu selalu, itu enggak akan pernah maju. Jadi kalau memang benar-benar ingin kerja ke luar negeri, ingin sukses, itu kalian harus pokoknya tekad yang bulat, niat yang benar-benar niat, jangan main-main. Tapi kalau kalian sudah merasakan kerja di luar negeri, itu kalian akan ketagihan. Kalian pasti akan ketagihan kerja di luar negeri. Sebenarnya nggak seserem yang kalian bayangkan. Jadi kalau kalian bayangin, aku nggak bisa bahasa, aku nggak bisa ini itu dan lain-lain kayak gitu, sebenarnya sama aja kayak kerja di Jakarta, beres-beres ini itu ya. Kalau kalian nggak punya pengalaman jaga orang jompo, kalian pilih yang jaga anak gitu. Ya sebenarnya sih tergantung nasib masing-masing sih ya, kayak cuman ya memang mentalnya itu harus benar-benar kuat kayak gitu. Kayak contoh aku waktu majikan pertama itu orangnya royal, orangnya cerewetnya minta ampun. Aku pun tidur malam itu 1 jam 2 itu baru tidur, jam 6 itu harus bangun karena anak sekolah. Dan tempat tidurnya itu enggak itu banget. Kalau yang di Hong Kong pasti paham lah. Intinya aku harus ngeluarin barang di tempat tidur aku, itu sepatu-sepatu atau apa, berkarung-karung. Setelah itu aku tidur, dan bangun tidur itu aku harus balikin lagi ke tempat tidur aku kayak gitu. Jadi tempat tidur aku itu kayak di gudang kayak gitu-gitu. Tapi ya kalau memang kalian memang benar-benar niat pengen sukses, apapun resikonya, asalkan ya asalkan majikan kalian enggak mukul. Cerewet itu normal menurut aku ya, cerewet itu normal. Kalian juga harus punya mental yang kuat kayak. Mungkin cukup sampai di sini cerita aku pertama kerja di luar negeri sampai ketemu sama jodoh. Sebenarnya sih nggak se ekstrim yang teman-teman alami, cuman menurut aku pun, kalau menurut aku pribadi itu ekstrim banget waktu perjalanan ke Malaysia itu. Intinya anak umur 18 tahun dilempar sana sini nggak tahu arah, ibaratnya udah diombang ambing di tengah laut, nggak tahu arah kayak gitu ya. Dari situ intinya aku tuh udah pasrah, yang benar-benar pasrah. Intinya karena aku bayangin umur 18 tahun pada zaman itu, waktu itu tahun 2011 ya. Waktu itu nggak ada HP, nggak ada telepon, nggak, pokoknya aku ngerasain perjuangan yang paling berat itu waktu aku ke Malaysia itu. Itu adalah tantangan paling berat selama perjalanan hidup aku ya. Jadi
Untuk kalian yang mikir kalau aku itu enak kerja di luar negeri, terus enak sekarang udah dinikahin sama orang kaya, kalau dinikahin sama suami aku sekarang itu adalah jodoh, adalah bonus ya. Tapi kalau untuk kerja ke luar negeri, itu ya seperti yang aku bilang tadi, mentalnya harus kuat, tekadnya harus bulat ya. Jadi harus siap, kita itu harus siap apapun yang akan terjadi kayak gitu. Apapun itu kita harus siap. Jadi kita memang harus siapkan mental sebaik mungkin kayak gitu. Apalagi untuk pertama kali ke luar negeri itu. Tapi kalau menurut aku di Hong Kong itu nggak seserem yang kalian bayangkan dan nggak seindah yang kalian bayangkan juga. Jadi semua itu tergantung ya nasib kita masing-masing juga gitu. Ada yang sekali terbang langsung dapat majikan baik, ada yang pertama kali terbang dapat majikan yang nggak baik kayak gitu tuh ada. Jadi kita itu memang harus siap mental dalam kondisi apapun. Gitu. Jadi kita memang harus siapkan diri sejak awal. Sejak awal entah majikan kita baik atau enggak kayak gitu. Jadi kita memang harus siapkan itu. Oke. Aku jamin untuk tahun pertama kalau kalian dapat majikan yang intinya standar kayak gitu. Intinya yang enggak cerewet-cerewet banget, yang enggak galak-galak banget kayak gitu. Aku jamin kalian akan ketagihan kerja di luar negeri. Karena sebenarnya kerja di luar negeri itu memang bikin lagi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk kalian yang takut, semua orang itu pasti takut. Aku pun dulu itu takut. Ya, banyak kok sekarang komunitas-komunitas orang yang bisa ngebantu BMI di Hong Kong itu banyak. Ya, jadi untuk kalian yang pengen datang ke sini jangan terlalu takut, juga jangan terlalu mikir yang enak kayak gitu. Jadi kalian jangan mikir, oh enak kerja di Hongkong gajinya sekian juta per bulan kayak gitu, tiap minggu libur ini itu dan lain-lain, mikir enaknya. Tapi kalian juga harus mikir gak enaknya juga kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya kalian itu harus siap dalam dua kondisi ini, kondisi yang baik dan kondisi yang buruk. Siapkan mental yang bagus, hadapi segala sesuatunya itu dengan pikiran yang baik kayak gitu. Jadi jangan apa-apa itu mikir sendiri kayak gitu. Oke, jadi kalau aku sendiri itu dulu mikirnya gini ya. Jadi setelah aku kerja di Malaysia, aku tuh mikir kayak gini. Ya kalau aku kerja di sini di sekarang di intinya di Malaysia, waktu masih di Malaysia ya. Jadi waktu di Malaysia aku tuh masih mikir kayak gini. Iya, aku kerja di sini itu sama dengan 1 bulan gaji sama dengan 3 bulan gaji di Indonesia kayak gitu. Jadi aku mikirnya aku bisa hemat waktu 3 bulan. Jadi kalau misalkan aku pergi ke Taiwan, gaji di Taiwan misalkan waktu itu masih berapa sih? Mungkin 6-7 jutaan lah ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi aku bisa menghemat waktu 7 bulan. Jadi 1 bulan gaji sama dengan 7 bulan gaji di Indonesia. Jadi aku bisa hemat waktu 7 bulan untuk perbandingan ya. Jadi aku ngebandinginnya itu kayak gitu. Jadi aku bisa cepet-cepet dapat tabungan, bisa cepet-cepet bikin rumah, bisa cepet-cepet ibaratnya kita punya tabungan kayak gitu ya. Jadi kalau aku mikirnya gitu, soalnya kita kerja kalau di waktu itu aku kerja di rumah bukan banglo punya ya, jadi rumah biasa sama kayak di Jakarta. Setelah aku masuk ke Hong Kong, karena rumah di Hong Kong itu semua itu kebanyakan apartemen ya, jadi rumahnya kecil. Kalau dibandingin sama di Indonesia, kerjaan menurut aku lebih berat di Indonesia kayak gitu ya. Jadi kalau mikir simpelnya, rumah di Indonesia itu besar-besar, sedangkan rumah di sini cuma satu flat gitu, intinya satu apartemen aja kayak gitu, jadi nggak begitu besar. Tapi kalau ngebandingin soal gaji, kita bisa hemat waktu itu ibarat kita kerja satu tahun itu di Hong Kong,
sama dengan kita bisa menghemat waktu. Dan memang cita-cita aku itu nggak muluk-muluk. Cita-cita aku cuma pengen punya rumah. Rumah pun ya pengen punya rumah yang gedung kayak gitu, karena memang rumah aku waktu itu rumah orang tua aku itu masih kayu ya. Jadi aku pengen benerin rumah orang tua, aku pengen punya tabungan sendiri, aku pengen jadi ibu rumah tangga. Jadi keinginan aku itu cuma sesimpel itu kayak gitu. Tapi ternyata bikin rumah itu nggak semudah yang dibayangkan. Aku mikirnya kerja 2 tahun di Hong Kong aku bisa bikin rumah jadi beres semua, terus sisanya nanti buat ditabung kayak gitu. Aku mikirnya itu kayak gitu. Tapi ternyata 2 tahun itu cuma berdiri doang, jadi belum dirapihkan ini itu dan lain-lain gitu. Jadi aku bikin rumah ini itu rumah aku yang sekarang ini 3 tahun gaji itu pun gaji bersih ya. Gimana gaji bersih sih? Gaji bersih itu karena aku libur sama suami, jadi sama pacar waktu itu. Jadi kalau soal libur itu pacar aku yang nanggung, intinya suami aku sekarang itu yang nanggung. Jadi soal gaji aku itu full. Dan untuk pembangunan rumah aku itu tidak dibantu sama sama suami, jadi aku memang nggak minta ataupun apa. Aku minta tapi pinjem. Waktu itu aku pinjem dan aku tetap ngebalikin kayak gitu. Jadi memang aku bikin rumah itu free mur eh bukan free murni rumah aku pribadi, jadi tanpa bantuan siapapun kayak gitu. Oke, jadi aku memang cita-citanya itu simple. Aku tuh yang penting punya rumah, rumahnya benerin rumah orang tua, rumahnya udah rapi, intinya gedung udah aman gitu ya. Terus punya tabungan. Karena aku nggak mau setelah nikah aku harus kerja di Jakarta lagi. Jadi aku tuh pengennya punya rumah, punya kalau bisa punya bisnis di rumah kayak gitu ya. Jadi sambil ngejagain anak sambil bisnis di rumah kayak gitu. Oke, jadi aku memang dulu waktu masih kerja itu memang bisnis online, bisnis baju online, pokoknya bisnis segala kayak kayak Lazada gitulah. Jadi aku memang ambil produk dari Cina, dari Indonesia, aku jual secara online dan secara offline kayak gitu. Aku pun pernah nyoba itu, tapi setelah nikah memang aku nggak mau lanjut, nggak mau intinya aku berhenti. Setelah nikah aku berhenti kayak gitu. Jadi memang dari awal aku tuh ngebandinginnya itu kayak gitu. Di Indonesia mungkin 3-4 tahun. Bayangkan kalau kerja di Indonesia gaji 2 juta. 2 juta kali 12 itu 24 juta. Itu kita hitung fullnya aja ya, hitung fullnya aja. Biar gampang kayak gitu. Karena dulu aku masih sendiri, maksudnya waktu itu aku masih sendiri, jadi aku kerja itu memang single, belum pernah nikah. Jadi memang kebutuhan itu fokus sama orang tua, sama fokus sama tujuan aku pribadi gitu. Jadi kalau aku mikirnya dari awal itu ngebandinginnya itu kayak gitu. Jadi kerja di luar negeri sama kerja di Indonesia bisa dibilang sama-sama berat. Tapi kalau aku pribadi mikirnya rumah di Indonesia gede-gede, sedangkan rumah di Hong Kong cuma apartemen satu lantai kayak gitu aja. Tapi gak soal gaji bisa ngebandingin ibarat 1:4 kayak gitu ya. Jadi kita kerja di sini 1 tahun sama dengan kita kerja di Jakarta 4 tahun kayak gitu. Jadi aku ngebayanginnya itu kayak gitu. Jadi dari situ aku semangat inget perbandingan ini. Daripada aku kerja di Jakarta, lebih baik aku kerja di sini bisa save more money. Oke, jadi sekian dan terima kasih curhat aku hari ini. Thanks for watching and see you on next video. Bye.